Selamat siang teman-teman, berjumpa kembali di channel saya Yanwan. Salam sejahtera, salam nusantara, om swastiastu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Teman-teman, di kesempatan ini saya ingin mensaringkan tentang suatu cara untuk mengaktifkan basic A atau sejenis paket di VTube terbaru teman-teman ya, di VTube 3.0 ini. Dimana ini adalah pertama kali saya lakukan untuk menukarkan basic, dan sekalian saya ingin merecordnya agar kalian yang belum paham bisa lebih paham dan bagaimana cara nanti untuk menukarkan view ke basic, yaitu jenis paket untuk menjalankan misi di aplikasi ini. Oke teman-teman, langsung saja yang belum gabung tidak bosan-bosannya saya mengingatkan teman-teman untuk klik like-nya, subscribe, komen, dan share, dan semoga channel ini berkembang dan semakin berkembang lagi. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan update dari setiap saya mengupload video-video terbaru. Oke, langsung saja guys ke pembahasan. Nah, di sini nama aplikasinya itu VTube, kita buka saja dan tanpa basa-basi kita lihat dulu untuk VP. Nah, di sini teman-teman melihat VP dulu 78, di sini view 8397, di mana saya menukarkan untuk basic namanya, yang maksud saya basic yang teman-teman klik add program. Nah, di sini ada basic A, basic B, basic C, dan seterusnya, teman-teman ya. Nah, di sini ada basic-basicnya sampai basic C. Nah, di sini teman-teman akan bisa melihat yang namanya basic A, yaitu 1000 view diperlukan untuk mengaktifkan selama 40 hari. Dan itu setiap harinya untuk basic A ini menghasilkan 30 view per harinya, dan total sampai akhir sampai 40 hari ini adalah 1200, yaitu 30 kali 40. Dan di sini teman akan bisa menukar dengan 1000 views untuk menukarkan atau mengaktifkan basic A. Sementara ini saya lihat di sini namanya di basic saya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat basic B, basic B, basic B, basic B. Untuk basic A-nya belum ada teman ya. Untuk basic A-nya belum ada. Jadi saya coba untuk mengaktifkan basic A. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tidak ada basic A karena sudah kadaluarsa. Dan sekarang saya untuk mencoba untuk menukarkan teman ya. Dan di sini saya tadi sudah mengklaim 10/10 untuk mendapatkan misinya. Dan sekarang kita coba saja teman untuk mengaktifkan misi. Ini 8000, ini 78. Apakah berkurang di VIP-nya, apakah berkurang di view-nya? Kita coba saja. Kita klik di add program. Dan kita klik bertukar untuk yang basic A. Ini cuma 1000 namanya, hampir setara dengan 10 VIP. Karena 1 VIP itu adalah 100 view, seperti itu setaranya. Oke, kita klik bertukar. Dan di sini dilihatkan view 8397. Oke, kita klik post namanya, kita klik post. Nah, di sini teman-teman akan bisa melihat untuk VIP saya 10.78 poinnya. Apakah ini berkurang nanti VIP ataukah view-nya? Kita coba saja kata kunci kedua saya masukkan teman-teman ya, untuk itu sandi password kedua. Oke guys, nah di sini saya sudah mengisi untuk kata sandi kedua di sebelah sini, dan di sini kelihatan sudah poin-poinnya. Coba sekarang kita mengkonfirm ya, mengkonfirm. Dan action is successful, itu berkurangnya di misi, itu berkurangnya di VIP ataukah di view. Kita coba saja lihat di bagian back. Oke, kita back saja. Dan ternyata kita refresh namanya, kita refresh, ini belum berkurang, kelihatan 7898000 belum berkurang. Kita refresh. Ya, oke, yang terberkurang adalah emailnya, bukan VIP-nya. Jadi yang berkurang memang view-nya, yaitu 7397, di mana sebelumnya adalah 1000. Oke, kita lihat sekarang di ads program. Di ads program, apakah sudah ada basic A untuk di misi saya tadi? Sebelumnya tidak ada namun ya. Kita klik misi saya, dan di sini kita scroll 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 scroll, dan teman-teman bisa lihat ada sekarang untuk misi A untuk basic A, yaitu 1000, dan di sini belum aktif namun ya, di sini belum aktif. Nah, jadi kalau sudah aktif seperti ini kelihatannya, diaktifkan. Tapi kalau belum aktif, mengaktifkan warna biru. Jadi kita sekarang centang itu teman-teman ya. Sekarang centang ini, dan ini akan berkurang setiap kita menjalankan misi sampai 0. Di sini belum terpakai, jadi 40/40. Seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung saja kita klik mengaktifkan yang biru ini teman-teman, klik mengaktifkan, dan kita klik confirm. Oke, misi aktif teman-teman ya. Klik misi aktif.
Oke, seperti itu saja teman-teman. Dan di sini sudah kelihatan diaktifkan. Jadi itu akan menambah view per harinya gabungan dari kombinasi B dan A seperti itu teman-teman ya. Jadi hanya seperti itu saja caranya untuk menukarkan view untuk ditukarkan ke basic A. Semoga bermanfaat. Salam dari saya dan sampai jumpa di lain waktu. Thank you. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.